Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak masak sup ceker ataupun sup kaki ayam buah dabai. Pernah makan? Tak pernah makan lagi? Sup ceker ayam buah dabai. Jom, mari kita masak. Hari ni kita ada dekat Pasar Awam Banting. Kita nak cari kaki ayam. Saya tengok ayam banyak. Kaki pun ada. Tapi takut dia orang tak nak jual kaki. Kita tanya dulu. Kalau ada yang dah siap potong, kaki pun ada, kita pergi ambil kaki. Kaki ayam ada? Ha. Ada. Kaki okey. Kaki ada. Alhamdulillah akak ni ada kaki. Kita nak tengok kita pergi berapa kilo. Dalam 3-4 kilo boleh dapat. Abang Jo kata dia gua dalam 3 ke 4 kilo macam tu. 3 ke 4 kilo. Kita tengok kalau akak ni ada 3 ke 4 kilo, nanti sekilo apa kak? Sekilo berapa ringgit? Berapa ringgit? Kita pergi 3 ke 4 kilo ngam. Ayam dia pun segar-segar. Cincin, cincin. Habis dah lemak, habis pula. Apa lagi ada eh? Cuba tanya, diorang pun dah lemak je tu. Mana tu? Cuba tanya. Apa yang ada cap tu boleh? Jom. Okay kak, terima kasih. Jom, bang, ceker ada? Kaki ada kaki? Kaki tak ada lah. Tak ada eh? Tak ada. Izin habis. Okey. Baik, terima kasih. Tak ada. Kita cuba cari tempat lain lah. Jom. Tadi kita pergi pasar basah, berat banting. Mula akak tu cakap ada. Lepas tu, tak ada. Ni kita pergi dekat area Sengelang. Ada satu tempat proses ayam. Dia kata dia cuba tengok. Cukup tak apa yang berapa nak kita nak. Dalam 4 kilo ke 3 kilo tak kisah. Jadi kita tengok dia. Kita dah dapat barang apa yang kita nak. Kaki ayam. Ngam-ngam, habis ni 2 kilo ada. Lepas tu gambar makanan lain. So, bonjot ada. Daun sup. Daun bawang. Lepas tu dengan rasa sikit. Semua dah dapat. Tadi kaki ayam dekat tempat proses ayam. 2 kilo. Kat sini kita beli lagi 2 kilo. Kita balik. Masak. Jom. Okay, barang-barang masakan semua dah beli dah. Sekarang ni lah dia nama dia buah dabai. Buah dabai ni mak ya. Buah dabai ni mahal tau. Jadi jaga dia macam mana? Rendam dengan air panas. Dia nak rendam dengan air panas. Masukkan ni. Macam ni. Lepas tu, tutup. Kita masak air panas. Masukkan dalam tu. Okay, lagi kita masukkan air panas. Dia punya rasa memang terangkat sikit pun mahal tu. Buah dabai. Hanya ada kat Sarawak je. Masuk kita tinggal setelah minyak kita tinggal sikit. Minyak terlalu banyak eh. Kita akan masukkan bawang putih. Bawang putih, bawang merah. Lepas tu kita nak masukkan ambil sikit. Okay. Untuk masak sup labai ni, sup ayam, ayam labai kan, buah labai, kita boleh nak pakai perempah sup pun boleh. Kalau tak nak pakai pun boleh. Nak pakai perempah sup, kita nak buat yang biasa, yang simple je. Tapi just nak sedap. Kita dah boleh buka. Kita pakai dua lah.
Ya, ini kita masukkan ya, bismillah. Okay. Simple tapi just nice. Okay. So, ini. Hari ni masa kita nak buat sup kaki ayam buah dabai. Dia lain daripada yang lain lah. Yang ni kita punya sambal kicap kita. Dia cukup pekat. Just nice. Sampai. Wow. Okay, sambal kicap kita ni nak sedap lagi, kita masukkan cukup sikit. Bagi dia ada masam-masam sikit. Kalau suka tak ada, boleh masukkan lemon ataupun limau ataupun air asam jawa sikit lah. Tujuan dia nak bagi dia masam-masam. Wah, just nice. Sempurna. Mantap. Bila dah sup, nanti kita nak tuang dalam tu. Kita tak masukkan halia. Halia tak masuk gitu. Halia kita tak masuk lagi. Apa nak pakai bayam tu? Masukkan halia. Lepas tu kita masuk buah dabai kita. Jadi buah dabai tu cuci sikit. Dan yang lebih tu kita makan. Okay, kita masukkan sedikit sugar stock. Garam. Ngam.
Lepas tu kita biarkan dalam 40 minit lah, 40-45 minit. Sebab nak bagi dia betul tumpuk. Ha, dia kalau keras tak sedap. Buah dabai ni saya nak cuci. Okay, buah dabai jom kita cuci sekejap. Lepas tu kita masukkan buah dabai. Buah dabai ni kita cuci. Ini dia. Kita nak cuci buah dabai dengan yang kita rumur garam tadi kan. Lepas tu kita rendam lagi dengan air masak. Dia rasa lemak kawan-kawan. Okay, yang ni nanti kita akan bumbu garam untuk kita makan dengan sama kicap pun. Okay, ni buah dabai. Sup kaki ayam buah dabai. Oi, mahal ni buah dabai ni. Sup kaki ayam buah buah dabai. Air panas mah. Jap air panas. Okey, masukkan garam lagi. Okey, kita rendam dengan air panas. Betul je kita makan. Rendam dia dalam 15 minit. Okey, cukup, just nice. Kita rendam dia dalam 15 minit kan. Ah, lepas tu kita dah boleh makan dah badan kita ni. Hei, rasa dia lemak. Tengok yang dalam periuk tu. Huh, cantik. Tak pernah orang buat, tak pernah orang buat, orang tak tahu rasa dia macam mana kan. Dia memang rasa sedap bila kita buat sup. Kalau nasi goreng buah dabai pun sedap, tapi kali ni kita buat sup. Buah dabai ni hanya dekat Borneo je, kat Sarawak je yang ada. Kalau kat Semenanjung ni cari buah dabai memang payahlah, satu buah dia mahal. Ni saya punya sahabat saya bagi, Kapten Hafiz. Dia pilot. Jadi dia hadiahkan saya buah dabai ni untuk saya makan dan saya buat untuk masakan lah. Dia selain daripada kita makan macam tu, dia sedap juga untuk buat nasi goreng ataupun kita buat sup ni. Sup kaki ayam buah dabai. Just nice. Okay, kita tutup. Sekejap kita sekarang nak masukkan halia. Halia Iwan tengah motong tu, tengok Iwan tu. Iwan tengah potong. Kita masukkan halia. Okay, halia tu prap-prap je, Wan. Tadi lupa nak dia blender. Halia ni bagi tujuan dia untuk cepat kampuk dan juga bagi hilangkan bau hanyi daripada kaki ayam. Tengah orang, kaki ayam ni dia tak makan tau. Dia rasa macam geli, macam kotor kan. Sebenarnya kaki ayam ni bagus. Dia ada collagen. Dia ada collagen. Dan sangat bagus untuk kesihatan kita. Sebulan sekali makan ceker ni kan. Jawapan ni ceker. Sebulan sekali makan kaki ayam dia memang A lah. Memang mantap. Dia jangan terlalu lembut. Jangan terlalu masak. Tak nampak ni buah dabai yang dah tonggal tu. Tu dia dah keluar daripada isi dia. Sebentar. Tu buah dabai tu. Kita masukkan. Okey, masa kita masukkan halia. Kita masuk sikit halia dan kita masukkan yang terakhir. Sebelum kita tutup bagi dia betul-betul masak kan. Okey. Yang ini biar dia panjang-panjang. Nanti bila time kita nak angkat tu, bila time kita nak angkat baru kita angkat yang ni kita buang. Kita nak supaya dia wangi saja. Lepas tu biar dia tutup. Just nice. Dia simple dia. Tapi nanti bila kita nak makan, yang ni kita keluarkan, kita taburkan lagi yang dah kita gira halus. Biarkan lebih kurang dalam 40 minit. Kejap lagi kita berangkat. Kita makan sup kaki ayam buah dabai. Special. Walah. Zas. Ni dia buah dabai yang kita dah rendam tadi tu. Rejek je ni lah. Rendam dengan air masin. Lemak. Kita boleh makan dengan ni. Dia lemak ya. Ini kan. Rasa dia ada masam, ada lemak-lemak. Macam mana cakap ya? Dia lemak yang sedap. Memang sedap. Aku bagi dia orang rasa. Wan, cuba rasa Wan. Wan Anon cuba rasa. Begitu je. Abang itu
Lepas tu cecah dengan ni sikit. Nah, cecah ni. Rasa apa kan? Dalam macam kelik dia. Lemak kan? Lemak. Ada kena macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Ah, mana ni? Non, sini non. Ah, ada macam ni. Ni, buat apa ya? Apa yang rasa? Biji buang jangan telan. Oh, mantap guys. Lemak guys. Tak nak makan tu Enon tu. Oh, dia nak makan macam ni lah. Macam ni dia campak dalam tu. Oh. Dia memang lagi lah makan buah dabai. Sama kicap ni kan. Oh. Okay, cuba rasa. Okay, pergi ambil sudu. Pergi susuk sama sudu. Oh, macam ni lah. Oh. Oh. Tumpah, sedap gila. Memang kalau 10 bintang 11. Mama pula tu. Awas tu. Ni dah kali kedua lah rasa. Sebelum ni dapat gak daripada Captain Hafiz. Hafiz. Sampai yuk. Tak nak makan. Wan nak ke tak ya wan? First time makan ni serius. Oh, oh, mak. Oh. Kenanya. Okay, kita akan tunggu kedatangan seorang saya punya abang saya, abang Jeb. Nampak. Woi, sampai. Woi, ni bukan. Woi, maracik woi. Woi. Oh, siapa ni? Ayuh sikit kereta. Woi, maracik. Oh, woi. Mana ni? Oh. Oi, 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 oi. Woah, wuih. Lain macam aura dia. Wuih. Wuih. Woah, oi. Hola tidur hero. Oh, itu dia dah buka dah langkah. Abang Jack dah ranger guys. Alhamdulillah. Terbaik bang eh. Jumpa lagi kita ini. Handphone dah baru, handphone dah baru. Oh, dah gantung dah. Oh, takut tercampak lagi lah. Oh, Allah. Oh, kau terima kasih, Amal. Ini Abang Jab datang bagi tanah dia dah nyala siapa ke, di Glory Go. Terima kasih banyak-banyak kerana dia agak Abang Jab datang di Glory Go. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpakan kawan kita. Anum, sana okey? Alah, mantap. Hello. Masuk, Abang Jab. Wan. Baik, Abang Jep datang kau tak ada. Abang Jep, Kak Ina. Okey, hari ni kita nak santai je. Kau masuk dalam dulu lah. Kita jamu dia makan hari ni. Kita bagi Kak Ina dengan Abang Jep makan. Bagi dia. Pak, yang masuk dalam. Sebentar nak masak tu, jaga keluar. Ini dah rehat dulu. Dalam. 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 Masuk dalam. VIP dah lama. Oh, mak itu. Banyak masuk dalam tu. Ui.
Oh 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 yeah, yeah oh. Wih. Salam lu. Lek lu. Tengok punya lauk kita. Aino nak tahu apa hal dia happy sangat Aino ni. Dia kata dia nak buat macam ni kat. Tadi saya nampak dia buat tadi. Ya kan? Okay, kita tengok kita punya sup kita. Oh, cantik guys. Oh, best best. Sup kita sikit lagi ni dah boleh angkat. Dah boleh makan. Wan cuba satu wan tengok wan dah okey tu. Tengok Iwan rasa tu. Tak sekompok belum? Kalau tak sekompok kita bagi dulu. Lambat sikit. Macam mana okey tak Wan? Ya Allah. Makan yang masuk dalam mulut. Apa hal? Mengelupau. Dah banjir dah sampai dah. Dah okey dah nampuk dah. Kalau nampuk, kita boleh matikan. Waktu kita boleh makan ramai lah. Santai lah. Sup. Kaki ayam buah dabai. Mana buah dabai kita? Dan curu buah dabai kita. Oh, tu dia. Sup kaki ayam buah dabai. Rasa dia lain guys. Dia berlemak. Buah kita berlemak dengan buah dabai. Okey. Sup, sekejap sikit lagi. Sikit lagi. Buah dabai. Okay, boleh satu lagi. Nampak kita punya kuah kita dia dah jadi gelap. Oh, nampak tu dah jadi gelap. Makan puas ni. Sup kita memang sup buah dabai terbaik. Makan buah dabai ni. Best. Ni Abang Jeb. Bau ni sedap ni. Itu buah apa tu? Buah dabai. Mana dapat? Sarawak. Sarawak? Datangnya member datang bagi. Ni. Bau dia, bau rumah. Amat sedap. Kita biar kita punya jual lain daripada lain. Hari ni kita nak baca. Sup kaki ayam buah dabai. Ini ada warna hitam tu. Ya. Yeah. Boleh makan ya buah dia? Boleh makan, boleh makan. Wan cepat Wan. Time ni lah si Wan tu nak membetulkan tu lah mangkuk-mangkuk. Lama benar tengok. Tak pernah buat macam ni. Tak pernah, tak pernah. Ini buah dabai. Buah dabai ni dia memang sedap. Dia berlemak banyak. Ini. Sambal kicap. Kalau tak sama. Nanti kita makan ramai-ramai ni. Memang sedap. Mantap. Sedap sikit kan? Sedap. Oh, ni sedap. Tak pernah makan sup macam ni. Oh. Kalau tu pun macam mesti lain daripada lain. Kita harus tetap buah dabai. Paju. Ini buah dabai ni buat sedap ni kuah dia. Dah nice. Dia memang padu. Macam ni kan?
Dia berlemak. Ada pedas. Ada masin. Gua akan buat apa ini, man. Padu. Empat tulang, kan? Sama sedap. Nggak punya. Tuk lain daripada lain. Nah, ini ada tuk dia. Bukan tuk macam mana orang-orang buat kat sini tu tak sama. Dan tuknya lain daripada lain. Pertama, dia ada tuk pada buah selalu nama. Bukan biasa-biasa pun. Aku tak. Buan sedap. Dari Sarawak, buan. Apa nama tadi? Gabai, gabai. Buah gabai. Kembang. Itu lembut-lembut nampak. Dulu kopi-kopi. Mama sedap. Sedap tak? Terbaik. Padu sedap. Dalam? Dalam. Ini semua orang dulu nak. Okay guys. Kita makan sup ceker ayam buah dabai. Guys, atom guys. Bismillah. Tuh. Matikan TV Ron. Tuh depan tuh depan. Pedas. Tapi layang. Bodoh boleh ni. Panas. Panas. Tapi dah. Pah. Mula lupa mulut. Buat apa nak Ron? Tak ada. Sambalnya ni Ron. Tak pedas kan Ron? Enam coy. Asik. Buat apa? Jangan sembuh nombor. Sedap betul. Ini kali kedua. Tak cukup. Amboh. Ini comel. Lagi kamu enjoy MCM ni. Oh, celur tadi kan patut dah hilang. Nak di mana? Dia celur lagi. Tak cukup. Iwan tak cukup eh. Kalau satu dia tak cukup. Okey. Mantap coy. Nombor tu padahal dah ada ni. Dia tambah lagi coy. Tarik lagi coy. Mantap coy. Jangan nak tambah. Sikit je. Tak banyak sikit eh. Tapi tengok tu. Iwan. Tak. Sana dulu. Mantap coy. Bola bayi tu coy. Kuah dia. Kuah bagi kuah. Special. Dari makin ada cak. Tamu. Ni mantap coy. Buat ni tangan.
dulu. Sekejap dia. Ni juga lebih sikit, dia tak pedas. Mantap cuy. Panjang sangat minyak aku. Panjang sangat. Tuh ke benda tu siap. Tu minta sambal mana menjadi dalam kambu. Boleh baik? Boleh baik? Ada dia? Ada dia. Macam mana, Man? Kita sikit dengan kawan. Makan biji. Kau tak baik, Ma. Kau tak baik, Ma. Aduh, mengelupa mulut member, Ma. Alah. Terbakar lidah member. Panas, Joy. Bergoyang kamera ni. Makan sudah kata orang tu, masak pun sudah kan. Jadi kan kawan hadir makan ramai-ramai, kalau ada siapa datang tu tengah saya tengah masak tu, bolehlah makan bersama kawan pun. Terima kasih. Abang Jeb. Okey, dah balik dah. Semoga kita berjumpa lagi bersama saya dalam masak-masak di episod akan datang. Terima kasih. Bantu subscribe, share dan komen. Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.